kepada Allah SWT. Sebab Allah SWT bagi kita kelebihan, bagi kita banyak sangat nikmat sebenarnya. Terutamanya nikmat Islam dan nikmat iman. Allah mencampakkan keimanan dalam diri kita. Allah, mungkin ramai di kalangan kita yang lahir dalam keluarga Islam itu satu nikmat. Daripada ramai manusia yang lain yang mungkin tak sampai lagi hidayah Allah tu kepada dia, Allah dah beri kepada kita melalui keturunan kan. Dan kitalah kena mencari hidayah Allah tu dan mencari iman tu, nak tingkatkan keimanan kita pada Allah SWT. Kita patut bersyukur Allah berikan kita penyebab kepada kunci syurga kan. Kunci syurga itulah kita taufikkan Allah SWT, la ilaha illallah. Jadi bukan semua orang walaupun buat baik kan, buat kebaikan, sedekah ke apa, bagi sumbangan, tapi tak beriman, rugilah ya. Sebab kunci sebenar yang membuatkan semua amalan terima adalah la ilaha illallah, tauhid tu. Kita bertauhidkan Allah SWT. Syahadah itu yang menjadi kunci kepada syurga Allah SWT. Jadi kita patut bersyukur pada Allah SWT. Itulah dia nikmat yang sangat besar, keimanan kita, iman kita, beriman dengan Allah SWT, beriman dengan Rasulnya, beriman dengan rukun-rukun imannya, dan juga Islam yang Allah berikan kepada kita sebagai satu panduan kehidupan, ajaran, sistem kehidupan kepada kita. Dari sebesar-besar perkara, sekecil-kecil perkara, sampai sebesar-besar perkara. Daripada kita apa berkaitan dengan gosok gigi. Gosok gigi pun Rasulullah ajarkan. Islam lah tu. Memerintah negara, nak apa, kawal babak pun dalam ajarkan kepada kita. InsyaAllah. Kalau nak sebut tengok banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, dengan sebab apa, dengan sebab bersama dengan Syakli ni, Allah tunjukkan nikmat-nikmat Allah yang lain kan. Bersama dengan Syakli lah. Walaupun saya tak bersama dengan Syakli kan. Jadi nikmat Allah bagi tu kan. Allah tunjukkan, walaupun mungkin ada yang dapat banyak, mungkin ada yang dapat sikit, tapi itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat kesihatan yang Allah berikan. Kena COVID, Allah uji. Jadi kita daripada Allah SWT. Kita mesti syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita di kalangan orang yang syukur, dan juga sawat putus tak? Keluar ke? Ah, okay, dah. Ah, terkeluar tadi ustaz. Eh, tak tahu lah saya terkeluar ke macam ni. Okey. Okey, dia terkeluar tadi sekejap. Tadi yang ustaz cerita tadi apa? Tadi ada orang apa? Kita kena ada orang yang terkena pun juga adalah COVID. Terkena COVID juga. Ya, yeah, orang sampai situ. Jadi, yalah, mungkin ada di kalangan kita yang Allah uji dengan COVID kan. Itu juga sebagai antara orang kata ujian yang di dalamnya ada nikmat dan dunianya ada ujian kan. Kalau kita menghadapinya dengan kita semakin dekat dengan Allah SWT, satu nikmat Allah bagi. Dan juga ujian yang besar jugalah kan. Kita sama ada kita nak makin dekat dengan Allah ataupun nak makin jauh dengan Allah. Setengah orang menghadapi kesukaran dengan apa? Kesukaran dengan putus asa, dan kesukaran menghadapi kesukaran dengan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Jadi kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kesukaran dalam kehidupan kita itu memang itulah yang Allah telah tentukan. Kalau kita baca kita baca sebenarnya banyak baca dalam ayat-ayat tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal haya. Mungkin servis internet kurang stabil lah. Dengar. Dalam surah Al-Mulk tadi ayat yang kedua tu Allah SWT sebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tengok ayat surah Al-Mulk ayat yang kedua Allah sebut
Allah yang menciptakan, yang allazi khalaqal mauta wal hayah, yang dialah, iaitu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan kita, kan, al mauta wal hayah, liyabluwakum, untuk menguji kamu. Disebut ataupun dalam bahasa Arab dipanggil ibtila. Ibtila ni adalah ujian, ikhtibar, surah al-mulk ayat 2 tadi. Allah uji kita dengan kehidupan dan juga kematian. Mauta wal hayah, kematian Allah sebut, kemudian Allah sebut kan kehidupan. Al-mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji kita, tujuan dia apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kita ni yang terbaik amalan ni? Kan, yang terbaik amalan dia. Dan juga Allah dahulukan kematian, kemudian Allah sebut ke kehidupan. Ada banyaklah kalau kita nak ambil iktibar ataupun mengambil pengajaran dari kataan Allah dahulukan kematian dan juga kematian berbanding kehidupan. Allah sebut kematian dulu, baru Allah sebut kehidupan. Kita boleh katakan bahawa kita ni asal tiada, kan, mati, kita dihidupkan. Boleh juga kita lihat dari segi pengajarannya, Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayah, tadi kematian dan kehidupan. Allah nak ingatkan kita antara kematian dan kehidupan tu mana lagi utama, mana yang sebenarnya kehidupan kita, kan, yang kehidupan yang sebenar ni, kehidupan yang hakiki itulah, yang kehidupan yang hakiki itu di mana sebenarnya, adakah di atas dunia ini ataupun di sana, di akhirat. Sebab tu Allah sebut tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu, menguji dalam kehidupan kamu tu siapa yang terbaik amalannya. Sebab amalan kita tu Allah tak hitung ataupun tak dinilai pahalanya, ganjaran dia, segalanya tu semuanya tak dinilai masa kita hidup. Dah mati nanti baru Allah nilai, kan. Tapi dikiralah benda tu, nilaian dia, nak dapat ganjaran itu, nak dapat ganjaran bila kita dah mati, kan, ganjaran amalan kebaikan kita tu bila dah mati Allah akan bagi. Kalau kat dunia kita tak dapat kebaikan kita buat tu, kita tak dapat kebaikan-kebaikan tu, mungkinlah tak dapat ganjaran kebaikan yang kita buat tu. Tapi di akhirat tu pasti Allah akan bagi kepada kita, kalau kebaikan yang kita buat. Kalau kejahatan tu, kalau kita lihat tu lah kejahatan di atas bumi ni, mungkin kita lihat manusia yang zalim, orang-orang yang zalim, orang-orang yang menindas, kita lihat kenapa mereka yang jahat ni tak jatuh-jatuh contohnya, ataupun masih lagi berkuasa. Ini tak ada kaitan dengan politik Malaysia sebenarnya. Maksudnya orang jahat lah, kan. Mana-mana kalau kita lihat orang-orang yang jahat ni, ataupun kita lihat lah dunia hari ni, kan, mereka yang berkuasa dengan sesuka hati, kita lihat dunia umat Islam, kita lihat sendirilah macam mana dengan negara umat Islam yang ditindas oleh umat Islam. Macam Israel dengan Palestin. Ya, kan, di Palestin ataupun di Rohingya ataupun di Syria ke. Banyak lagi negara-negara yang lain umat Islam tu ditindas, kan. Ataupun yang lemah tu ditindas. Tak kira lah agama apa sekalipun. Jadi, kadang kita kata, adakah keadilan di situ? Keadilan tu memang kita perlu laksanakan. Kita cuba tercapai. Tapi keadilan sebenar tu ialah Allah sebenarnya yang akan menilai, akan membalas keadilan sebenar. Setiasa Allah sebut dalam Al-Quran tentang perkara ni. Dan kalau kita sabar, kalau kita lalui ujian kehidupan ni dengan betul, dengan panduan yang Allah ajarkan kepada kita, kita akan dapat pengakhiran dia, insyaAllah. Allah sebut wal aqibatu lil muttaqin, dan penghujung itu nanti adalah untuk orang yang bertakwa. Walaupun akibat, kita baca bahasa Melayu akibat tu balasan, kan, tapi dalam bahasa Arab akibat tu penghujung itu nanti ke akhirat nanti, bila kita dah mati nanti, itulah tempat yang sebenarnya yang akan dinilai. Itulah sebenarnya, barulah orang yang dulu yang zalim, orang yang dulu menindas, orang yang dulu buat kejahatan kepada kita atau kepada sesiapa sahaja, yang mungkin tak dibalas kejahatan dia tu di muka bumi ni, di masa kita hidup ataupun masa dia hidup, dia akan dapat, dia akan lihat nanti bagaimana dibalas di akhirat nanti. Jadi itulah sebenarnya hakikat kehidupan kita. Hidup ni adalah sementara, niatan untuk diri saya sendirilah. Tadi saya terbaca tentang kematian, sebab nanti ada juga ada orang minta juga berkongsi tentang kematian. Jadi ialah kematian. Kita bukan kata takut mati tu bermaksud kita aku nak mati je tu, lari, seram, sejuk nak mati je tu. Tapi bila kita sebut tentang sebab Rasulullah pun bagi pesan kepada kita, kan, Rasulullah takut orang Islam pada akhir zaman nanti dia banyak tapi dia macam buih di lautan. Bila sahabat tanya,
Kenapa Rasulullah? Bukankah kita ni ramai, patutnya ramai mestilah kuat kan? Kita secara macam logik kita, oi ramai kuatlah ni sebab dia ramai kan? Tapi Rasulullah kata apa? Sebab mereka ni ada penyakit. Penyakit apa? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Maksud ada penyakit aluhan. Ataupun aluhan tadi tinggal. Ada perkataan Rasulullah aluhan kerana mereka ni timpa aluhan. Wahan ni apa Rasulullah kata? Bila ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah kata hubud dunia wa karahiyatul maut. Sebab cintakan dunia dan bencikan ataupun tak suka kepada kematian. Bukan bermakna kita tinggalkan dunia ni, kita tak ambil kebaikan di atas dunia ni. Bukan macam tu, tapi kita mencintai. Ya. Kalau cinta ni kita faham lah. Kalau kita kata cinta ni, kita pejam mata pun kita teringat. Macam kita lah. Solat pun boleh teringat. Oh ni yang tak settle lagi apa benda kan. Maksudnya kita masih terikat, hati kita banyak terikat dengan dunia berbanding dengan akhirat, berbanding dengan kematian. Sedangkan saya tertarik tadi saya membaca ada satu artikel lah, tapi sebenarnya khutbah Jumaat dalam bahasa Arab. Artikel tu bagaimana ulama ni ataupun nama Dr. Ratib Nablusi, seorang alim atau ilmuwan Syria, sekarang berada di luar Syria lah. Dia menceritakan tentang kematian ni. Dia bagi analogi kepada kita. Dia kata bayangkan, dia suka bagi analogi ya, kemampuan. Bayangkan kalau kita ni kita menyewa sebuah rumah, sewa sebuah rumah dekat tempat ataupun satu negara yang membenarkan tuan rumah tersebut bila-bila masa boleh halau kita. Kita sewa sebuah rumah sedangkan rumah tersebut di undang-undang negara tersebut dia tuan rumah boleh halau bila-bila masa sebab rumah tu milik tuan rumah. Kita ni bayangkanlah. Sebab itu bukan milik kita. Rumah tu milik tuan rumah. Kita menyewa sahaja. Tapi dia boleh halau kita bila-bila masa. Tapi dalam masa sama kita dapat apa, dapat pendapatan duit yang banyak, kita habiskan semua duit kita, pendapatan kita, kita habiskan untuk mencantikkan rumah sewa kita. Sedangkan kalau kita kenapa kita tak beli rumah baru, rumah sendiri, rumah sendiri, lepas tu baru lah boleh hiaskan banding kita sewa. Boleh dengar Dengar? Boleh, boleh. Saya punya internet nampak dia tulis unstable. Mungkin dia sampai mana tadi? Ini pasal rumah tadi. Rumah dia kan? Nah, secara logiknya, kita belilah rumah kan. Lepas tu hias lah cantik-cantik kan. Oh, terputus. Dekat rumah sewa Mas Tami, dekat rumah sewa dia kata kan, rumah sewa. Rumah sewa. Lepas tu kita hias cantik. Kita hias cantik, lepas tu tuan rumah boleh halau kita anytime. Itu perumpamaan jelah kot. Macam ni kita kata tadi pasal kematian tadi itulah. Sebab tadi pun rumpak sialah, even kalau kita sewa rumah pun kalau dekat Malaysia ni at least ada notice lah. Kan satu bulan ke dua minggu ke, sebab ada pernah ada yang dapat notis 24 jam kena keluar daripada rumah atas alasan mungkin dia break rules lah. Okay, jadi mungkin apa yang Ustaz nak ceritakan dekat sini, kita duduk di dunia ni macam tadilah, kita menyewa sebenarnya. Okay, kita dah buat cari macam-macam lah, duniawi lah, tapi hakikatnya kita boleh anytime boleh pergi. Sebab kematian tu kita tak tahu bila kan, yang pasti kita akan semua akan mati, sama ada cepat atau lambat, yang penting on time. Dia tak ada cepat satu minit, tak ada cepat satu saat kan. Ustaz boleh teruskan tadi. Okey, saya rasa masalah kat tempat saya bukan tempat okey. Tadi internet kot. Tadi yang saya faham tadi bila Ustaz cerita pasal rumah sewa tadi kan. Rumah sewa kita hias cantik-cantik tu umpama macam kita di dunia ni lah. Dunia kan ni kita sementara je kan. Kita duk kejar duniawi. Hakikatnya tuan rumah tu maksudnya Allah lah kot.
yang nak menghalau kita tu. Kalau anytime kita boleh matilah. Betul ke Ustaz? Hello. Terputus. Itulah antara cabaran lah. Jadi insyaAllah Amir rasa dapatkan dia punya point yang yang cuba Ustaz sampaikan tadi. Okay. Ustaz boleh masuk? Okay. Boleh ya? Masalah internet sikit. Rasanya lah. Tak pun saya punya laptop panas. Oh ya ke? Okay. Kira tadi yang Ustaz cerita tadi pasal yang sewa rumah tadi tu, umpama dunia ni lah kan? Ya. Yeah. Lepas tu anytime kita boleh dihalau tu, maksudnya kematian tu menjemput kita lah. Tapi kan pepatah yang mengatakan kan, kalau kita beribadah seumpama kita nak mati esok hari, tapi kalau kita bekerja seumpama kita hidup selamanya. Macam mana tu ya Ustaz? Pepatah tu. Okey, kejap. Yang tadi tentang perumpamaan tadi tu. Mungkin ada tertinggal ada punya point tu. Di mana apa ni yang artikel tu ataupun ulama tu katakan macam mana kalau kita sewa rumah, rumah tu rumah sewa. Kita habiskan semua semua pendapatan kita semua. Bukannya maksudnya kita belanja sikit atau kita ada buat benda lain. Tapi kita habiskan semua duit kita untuk hiaskan rumah yang bukan milik kita. Yang sepatutnya kalau kita pergi logik, biar kita ada simpan duit lain beli rumah sendiri kan. Jadi nak kata kat sini, dari segi dunia ni, kalau kita habiskan semua kat atas dunia ni, kita fikir untuk dunia saja, tak fikir bahawa kita akan mati. Dan amalan yang saya maksudnya kehidupan, amalan kita, harta kita ke, pendapatan duit kita ke, maksudnya kehidupan kita tu, kalau kita fokus semuanya untuk mencari dunia, kita terlupa sebenarnya yang utama hidup kita tu adalah ke akhirat. Jadi kita boleh untuk mencari dunia macam tadi yang apa perumpamaan tadi kan, bekerja apa ni macam selama-lamanya macam tadi amalan kan, amalan macamnya kita kalau beribadah seumpama esok kita nak mati, yeah. Kita bekerja seumpama kita hidup selamanya. Betul, sebab dalam Islam tak menghalang, tak menghalang untuk kita mencari dunia ataupun mendapat keduniaan yang kita inginkan kan, dari segi harta dan sebagainya, tak menghalang. Cuma bagaimana kita nak memposisikan, meletakkan di manakah harta tu? Adakah keseluruhan hidup kita tu hanya mencari harta ataupun hidup kita tu ada pelbagai aspek yang perlu kita perhatikan? Yang di mana keutamaan sebenarnya adalah akhirat. Bila kata akhirat tu tak semestinya tak cari duit, tak mencari harta. Bahkan kalau kita lihat para sahabat, tunjukkan kepada kita macam mana seperti Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan, sahabat yang kaya raya. Tapi mereka ni, harta ataupun dunia tu bukan berada di dalam hati mereka. Mereka meletakkan dunia tu, mereka boleh infakkan, boleh sumbangkan. Kerana mereka lihat itulah lebih, itulah sebenarnya yang kekal. Kalau kita lihat dari segi bila kita infak, kita sedekah, kita wakaf dan sebagainya, semua ini benda itulah yang kita yang kekal, yang kita beri itulah, yang kita sumbangkan tu yang kekal sebenarnya. Yang kita belanjakan, yang kita simpan dalam bank kita tu sebenarnya tak kekal. Yang kita beri pada Allah itulah yang kekal, yang akan menjadi saham kita di akhirat nanti. Itu dari segi harta kan. Dari segi kehidupan kita macam tu juga. Kita tak boleh bekerja sepanjang masa, terlupa nak solat. Jadi kita kena ada masa kita kena solat, ada masa kita kena baca Al-Quran. Jadi kita jangan lupakan mana yang utama pada waktu-waktu yang utama. Kalau waktu tu waktu solat, kita solat. Jangan kita waktu solat tu lah kita kerja kan. Jadi kita perlu meletakkan keutamaannya ataupun sesuatu perkara pada keutamaannya. Pada masa kita solat, kita solat. Pada masa kita kerja, kita kerja. Jangan pula waktu kerja tu lah kita nak buat benda lain kan. Kan tak kena. Jadi dalam Islam, Islam mengajar kita, insyaAllah mengajar kepada kita supaya kita berlaku adil dan kita melihat pandangan kehidupan kita ni, akhirat tu sebagai tujuan kita yang utama. Dunia tu untuk tujuan akhirat. Boleh mencari dunia tapi tujuan dunia yang dicari itulah untuk akhirat. Bukannya semata-mata untuk dunia. Dunia untuk dunia kan. Tapi dunia untuk akhirat insyaAllah. Jadi
Allah Ta'ala alam, saya rasa sedikitlah kan daripada yang kita lihat, kita melihat terutamanya ayat dalam surah Al-Mulk tadi, liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah lihat, Allah tunjukkan pada kita, Allah jadikan allazi khalaqal mauta wal hayah, yang menjadikan, dialah Allah SWT yang menciptakan, yang menjadikan kematian dan kehidupan. Liya beluakum ayyukum ahsanu, untuk menguji, menguji kamu, iaitu menguji kita lah. Siapakah di kalangan kita ini yang terbaik amalan dia? Amalan yang terbaik itu kan luas. Mencari rezeki yang halal, nak diberikan, nak menyara, nak memberi nafkah kepada keluarga, itu satu perkara yang baik. Itulah yang utama. Kan? Daripada duit kita cari yang halal, kita bagi pada orang lain, kita terlupa keluarga kita. Kita utamakan keluarga kita. Tapi boleh juga kita dalam masa yang sama, keluarga kita, kalau macam keluarga kita macam keluarga sahabat kan. Macam Sayyidina Abu Bakar contohnya. Sayyidina Abu Bakar tu memang keluarga dia macam dia. Maksudnya sanggup berkorban. Jadi kalau kita nak korbankan harta kita, tak nak bagi keluarga kita, dalam masa sama keluarga kita, anak isteri kita tak faham macam kita nak kena berkorban. Itu masalah nanti. Jadi kita yang Islam ajar pada kita, kita bagi pada keluarga kita, utamakan keluarga kita. Kecuali lah keluarga kita pun faham macam kita bahawa kita kena sama-sama berkorban. Itu lain cerita kan. Masya Allah tu satu, orang kata satu level yang tinggi lah. Masa nak berbakar tu level yang tinggi dengan keluarga ni sekali, sanggup berkorban jalan Allah SWT. Jadi bila kita ada cari rezeki untuk keluarga kita dan ada bahagian untuk untuk Islam, untuk Allah, kita sumbangkan sebagai bekalan kita di akhirat nanti insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita usaha tu bukan semata-mata untuk dunia tapi kerana Allah SWT. Bila kita cari rezeki untuk keluarga kerana Allah SWT. Bukan kerana dunia. Mencari dunia bukan kerana dunia tapi mencari dunia kerana Allah SWT. Dapat redha Allah SWT. InsyaAllah. Allah Ta'ala alam. Okay, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Banyak pengungsi malam yang kami dapat malam ni lah. Even daripada bacaan tadi pun, doa Al-Quran tadi pun, khatam Al-Quran tadi pun, bila bersama dengan pada tafsir tu, mudah kita nak faham lah bila disebut Al-Quran tu sebagai peneman, pembantu di akhirat kelak kan. Kalau kita tak faham pasal Al-Quran, minta apa Allah terangkan hati kita semua. Kita kata doa tu kena merangkumi kesemuanya lah. Kalau kita orang kata tu yang kita pergi mana-mana, kalau boleh dalam hati kita ni adalah Al-Quran tu sebagai teman kita. Seronok lah majlis malam ni dan seronok juga dengan perkongsian Ustaz pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, insyaAllah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi. Okay, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz dah keluar. Tadi baca tadi 36 tadi. Itulah. Terima kasih juga semua yang sudi join malam ni. InsyaAllah minggu depan ada ustaz lain pula lah yang akan bantu untuk lead bacaan kita pada malam minggu depan.